kita. Dan tetamu-tetamu untuk segmen ini tak lain tak bukan kita ada Ustazah Nur Hafizah binti Musa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey, hari ini kita nak sambung tajuk yang sama minggu lepas. Mungkin ada kita yang tanya tak sempat dengar minggu lepas tajuk apa ya. Okey. Tajuk kita agenda 4 pagi bahagian kedua. Apa sebenarnya yang Ustazah masukkan dengan agenda 4 pagi itu? Minggu lepas kita dah kongsi. Ya, saya betul Siti. Itu tentang tahajud, ya. Jadi mungkin selanjutnya di awal ini daripada Ustazah. Silakan. Baik, terima kasih Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Tadi Siti ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz datang sini ni hujan lebat. Ya, barangkali ada saudara-saudari yang sedang mendengar ni dalam kenderaan dalam hujan. Ya, mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan satu motivasi ya, semangat, kekuatan, bukan saja kepada diri tuan-tuan dan puan-puan, malah kepada diri ustazah juga khususnya. Ya, kalau ikutkan tuan-tuan, tidak ada daya ya untuk bercakap, berkongsi ya setiap minggu sudah pun 2 tahun lebih ya, kecuali memohon pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan acap kali bila ustazah hadir ke sini dengan satu niat ya, bahawa sebenarnya ini juga merupakan suatu muhasabah kepada diri kita sendiri. Ya, dalam perkongsian ini sebenarnya ada kekuatan kepada diri kita ya, di mana kita akan rasa takut kalau kita bercakap sesuatu yang kita tidak berusaha untuk mengamalkannya. Apatah lagi berbicara tentang agenda 4 pagi ya Siti ya. Benda yang quite heavy jugalah, benda yang agak berat ya. Bagaimana kita merutinkan beberapa jam, beberapa minit sebelum masuknya fardu subuh. Ya, yang merupakan salah satu rutin da'bus salihin, sunnah orang-orang yang salih. Ya, yang ditunjukkan teladannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara dalam segmen usrah, baiti jannati, ya, keluargaku, atau dalam kata lain rumahku syurgaku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana maksudnya ialah hendaklah kamu menunaikan solat sunat di rumah-rumah kamu, kerana sebaik-baik solat seseorang itu yang dikerjakannya di rumahnya kecuali solat fardu. Ya, dan ada pengecualian juga pada solat sunat yang mengandungi syiar Islam seperti solat sunat hari raya, istisqa dan sebagainya. Hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita memang sedang mencari satu ramuan. Ya, khusus bagi orang yang sudah berumah tangga, yang nak berumah tangga, ya, kita sedang mencari satu ramuan bagaimana untuk memperindahkan suasana mawaddah dan warahmah. Kasih sayang, penuh kecintaan, penuh belas kasihan. Yang ustazah melihatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak boleh tidak suasana mawaddah warahmah, harmonian dalam rumah tangga, walaupun rumah tangga itu dah masuk ke umur 30 tahun dah. Ya, tempoh rumah tangga tersebut 45 tahun barangkali, tapi ustazah melihat tidak boleh tidak nilai mawaddah dan warahmah, nilai keharmonian sangat terkait dengan ya, dengan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Restu, redha, barakah, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla terhadap rumah tangga tersebut. Ya, teringat ya Siti ya, bila sebut tentang kasih sayang Allah Azza wa Jalla, tentang rahmat Allah Azza wa Jalla, Ustaz teringat sebuah hadis kursi ya, yang bila baca tu rasa seriau. Tak tahulah ni bahasa kampung Ustazah kata bahasa Melayu sungguh ya. Rasa macam berdebar kita rasa ya, bila mana sebuah hadis kursi. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rupa-rupanya setiap pagi, setiap hari laut ya akan bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Laut yang seluas-luasnya tuan-tuan, lautan Hindi, laut Cina Selatan, ya, macam-macam laut lagi kita tahu sangat luas. Nak mencari sesuatu yang hilang dalam laut, Allahu Akbar, sudah digunakan segala macam kecanggihan pun ya, masih lagi belum menemui. Payahnya nak mencari. Laut itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian
bercakap dengan Allah setiap hari. Apa yang laut kata, wahai Allah, beri izin kepadaku untuk aku tenggelamkan manusia. Sebab aku sudah tidak tahan melihat manusia dikurniakan nikmat oleh engkau, oleh Allah, tetapi dalam keadaan dia menerima nikmat itulah dia melakukan pendurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak cukup dengan laut, tuan-tuan, langit pun bercakap dengan Allah setiap hari. Wahai Allah, beri izin kepadaku untuk melangkupkan manusia, sebab aku tidak tahan melihat manusia itu engkau kurniakan nikmat berterusan kepada mereka, tetapi mereka melakukan maksiat kepada kamu. Ya, bumi tuan-tuan setiap hari bercakap dengan Allah, wahai Allah, beri izin kepadaku untuk telan manusia, sebab aku tak sanggup nak tengok ya manusia itu engkau berikan macam-macam nikmat seluruhnya, tetapi mereka tidak segan silu melakukan maksiat dan mendurhakai kamu. Tapi apa jawab Allah Azza wa Jalla kepada lautan yang dalam, kepada langit, ya, kepada bumi? Allah berkata, tunggu, biarkan, kerana aku menciptakan manusia itu dengan kecintaan dan kasih sayang. Allahu Akbar, azab ditangguh, diberikan lagi masa dan tempoh oleh Allah Azza wa Jalla, kerana terlalu tinggi kasih sayang rahmat Allah kepada orang, kepada manusia, ya, seperti kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, ya, sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia malah dilihat juga oleh para sahabat, qiyamul lail Nabi, agenda 4 pagi 1/3 malam Nabi itu sungguh luar biasa sekali. Dan bila ditanya, kenapa perlu susah-susah macam ni, ya, kenapa perlu sampai retak-retak kaki, tergelecek, melecet kaki dan sebagainya, maka Nabi memberikan jawapan, apakah aku tidak menjaya bersyukur kepada Allah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang kita maksudkan sebagai agenda 4 pagi. Ia suatu galakan dan motivasi kepada semua yang mendengar pada petang ini, bahawa kita perlu untuk memulakan, ia merutinkan dalam kehidupan kita, kita berusahalah bersungguh-sungguh. Ya, kadang-kadang kita kena hiburkan diri kita ini dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menyebut, barang siapa yang bermujahadah, barang siapa yang berjihad, barang siapa yang bersungguh-sungguh, sebenarnya yujahidu li nafsih, mereka bersungguh-sungguh untuk diri mereka sendiri. Mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam, merutinkan agenda 4 pagi, kita sedang berbuat sesuatu bukan untuk orang lain semata-mata, tetapi sesuatu yang pulangannya, tuan-tuan, adalah untuk diri kita sendiri. Maknanya, kita boleh buat satu rumusan, orang yang tak boleh bersungguh untuk memelihara salat, menambah sunat, merutinkan 4 pagi, mengagendakan qiyamul lail, ada kebarangkalian, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya di sisi Allah, Allah melihat dia ni tak sayang dengan diri sendiri. Ya, sebab kalau sayang diri sendiri, kita tak pernah berhenti untuk berfikir, bagaimana ya Allah, ya, dalam keadaan yang sungguh kadang-kadang rasa macam lemah sangat, tapi bagaimana ya Allah, aku boleh merutinkan saat yang sangat indah itu, yang telah menjadi da'bus salihin, sunnah orang-orang saleh. Saya, itu sebagai mukadimahnya untuk tajuk kita, agenda 4 pagi untuk bahagian kedua. Dan saya nak alu-alukan anda, kalau ada soalan boleh hubungi kami di konti 03-6205-1500, ataupun anda like kami di Facebook IKIM FM, ataupun boleh SMS, typekan IKIM jarakan soalan anda dan hantar ke 39111. Dah pun ada soalan ustazah, yes, di FB kita. Okey, pertanyaan daripada Roziah tanya, doa agar kita diberi kekuatan dan istiqomah untuk agenda 4 pagi, ustazah boleh bagi tak? Ya, silakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, tentang doa nak bangun 4 pagi. Ya, banyaklah di antara petua-petua, ya, antara lain ialah kita baca dua ayat yang terakhir Suratul Kahfi. Ya, supaya mudah bangun pukul 4:30 ke pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, dan insya-Allah istiqamah, ya. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan saja dalam bentuk doa saja yang penting, ya, tetapi juga kita kena tahu juga beberapa saranan, ya, supaya kita boleh boleh memulakan ataupun boleh istiqamah untuk terus bangun. Paling kurang pun tuan-tuan setengah jam, ya, sebelum masuknya fardu subuh, paling kurang sebagai latihan awal. Qumil laila illa qalila, ya, bangunlah walaupun sedikit.
sebaik-baik yang boleh bangun, ia dalam keadaan amalan yang diamalkan oleh Nabi Daud. Tidur sebentar, bangun, kemudian tidur pada 1/6 pula. Iaitu di antara amalan yang baik, sebab kita juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena memberikan hak juga ya kepada tubuh badan kita. Seperti mana Nabi SAW pernah menegur ya isteri baginda sendiri, Zainab, ya. Macam mana Zainab, Nabi pernah nampak dalam masjid tu ada dua tali. Dan bila Nabi tanya, ini tali apa? Maka orang lain menjawab, ini tali kepunyaan Zainab. Bila mana Zainab mengantuk, Zainab rasa tak larat untuk qiyamul lail, Zainab akan bergantung pada tali tersebut supaya dia tidak tidur dan boleh meneruskan qiyamul lail beliau. Tapi Nabi tegur. Ya, Nabi kata, kalau kita sudah lemah, ya sudah tak berdaya, sudah mengantuk, maka berikan hak kepada tubuh badan kita. Wallahu a'lam. Okey, baik. Berikutnya kita ada lagi pertanyaan daripada pendengar kita. Nur Suwaibah tanya, doakan supaya kita semua memiliki kekuatan untuk jadi ibu yang sabar dan menenangkan. Oh, itu pendapat. Okey, baik. Soalan berikutnya daripada pendengar kita. Okey, pertanyaan daripada pendengar kita iaitu Aina Anwar tanya, bagaimana jika kadangkala saya berasa letih nak melakukan tugasan kerja kebajikan seperti membantu orang susah sehingga tak abai kepentingan diri sendiri seperti menuntut ilmu dan solat tahajud? Ya, saya. Pada pandangan ustazah, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau boleh ustazah bercakap pun atas pengalaman sikit sebanyak jugalah, ya. Kita buat kerja, hatta kerja-kerja dakwah yang kita buat. Ya, kita buat kerja dakwah, kita buat kerja kebajikan dan sebagainya. Tapi ustazah melihat ilmu dan juga bangun malam ini merupakan pembentukan personaliti, karakter yang dibina dalam tarbiyah secara langsung daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena halus melihat perkara-perkara yang seumpama ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang atas nama, oh saya ni solat, tapi tak meneruskan menuntut ilmu. Ya, tak meneruskan, tidak pula melazimkan bangun malam. Ustazah fikir, tuan-tuan, nanti kekuatan kita akan semakin berkurangan. Kita akan lemah sebab ujian tu banyak, pancarobanya banyak. Jadi pada pandangan ustazah, kok mana pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita yang menguruskan masa kita sendiri, ya, kita yang mentadbirkan, menguruskan macam mana penjadualan kita, biar ada di sana ya hak untuk diri kita sendiri, iaitu hak untuk mendapatkan ilmu, supaya amalan kita sahih, amalan kita betul, ya, kita ada panduan dan bimbingan dalam hidup. So kena ada, ya, termasuk juga mengagendakan 4 pagi. Memang sampai satu-satu keadaan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jadi sangat lemah. Masalah anak-anak pun lemah, masalah rumah tangga pun lemah, masalah kerja pun lemah. Masya Allah, diberi nikmat lemah juga. Ya, diberi pujian manusia pun menerima pujian dengan hati yang lemah. Ya, bila menerima pujian dengan hati yang lemah ni, terbang je lah. Ya, kembang je bila dipuji. Hati kita lemah, tak kuat menerima pujian. Hati kita lemah menerima kritikan. Jadi keadaan yang lemah ini perlukan rawatan segera. Dan ustazah melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mentarbiah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi penurunan ayat-ayat yang awal, wahyu-wahyu yang awal. Di antaranya ialah ayat surah Al-Muzammil, Qumil laila illa qalila. Ya, yang mentarbiah Nabi SAW untuk melazimkan, ya, bangun pada waktu malam. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ya, sebab ada tanggungjawab yang akan Allah amanahkan, yang akan Allah kurniakan, galas, yang akan kita galas daripada Allah Azza wa Jalla, maka kita perlukan kekuatan tersebut. Ya, jadi kena cari jalan. Dan ustazah bercakap ni, tuan-tuan dan puan-puan, ustazah sendiri pun kadang-kadang dah bila dah tak reti nak menolong diri dah macam mana. Ya, bila kita kepenatan, kita tak bangun. Ya, kita kepenatan, kita tak bangun. Sampai kadang-kadang ustazah berfikir, ya Allah, kalau macam ni aku kena tengok balik jadual kita. Ya, kalau bolehlah sebagai latihan, kalau patut ustazah kosongkan siang tu. Ya, kosongkan siang tu mungkin 2 hari, 3 hari. Sebab apa? Sebab aku nak bagi juga boleh mengasah sekali. Ya, boleh memulakan kembali agenda 4 pagi. Kalaulah kita memberikan rungutan ataupun alasan, oh kerana kesibukan, kepenatan dan sebagainya, cuba rehatkan diri waktu siang. Sebab kita nak mulakan. Dia, tuan-tuan, nak mulakan itulah yang payahnya. Kalau dah mulakan,
insya-Allah akan jadi kelaziman. Tapi saya ingat salah seorang tabi'in pernah kata, ya, dia kata, saya telah qiyamul lail, saya telah mengagendakan lampak pagi ini hampir 20 tahun. Ya, setelah tahun yang ke-20 baru saya rasakan kemanisannya yang amat sangat. Maknanya 20 tahun tu dia mujahadah saja. Ya, mujahadah, paksa diri, biasakan diri. Tahun yang ke-20 barulah ia sudah keluar daripada zon mujahadah, sudah menjadi kelaziman, kebiasaan, dan ketika itulah dia menikmati kemanisan qiyamul lail tersebut dalam arti kata yang sebenar. Okey, Hairun Lisa Hassan tanya, boleh tak buat tahajud 5 minit sebelum waktu subuh? Ya sayang, kalau kita dah tertidur, ya, kemudian kita bangun, masih belum masuk waktu subuh, maka boleh, silakan saja. Walaupun 5 minit. Walaupun 5 minit. Tapi ustazah nak mencadangkanlah, kalau dah terlampau hampir dengan waktu subuh, ya, kita pun terjaga, adalah lebih baik tuan-tuan kalau kita terus buat witir sahaja. Ya, terus buat witir sahaja, hatta kalau kita sedang solat witir rakaat pertama tu, ya, dengar orang azan pun ulama kata boleh teruskan juga sampai sudah witir tersebut. Ya, sebab kita niat sebelum masuk waktu subuh. Ya, saya betul. Okey, kita ada pemanggil ustaz di talian. Cik Nasir dari Ipoh, silakan. Assalamualaikum ustaz. Ya, saya. Saya di sini lah. Kan, saya nak tanya soalan ini pun risau juga pasal dilabelkan apa tu, apa cakap tu sebagai sin. Inilah ustaz. Ambil diri saya sebagai contoh sendiri lah. Kan, contohnya saya nasi ni berjuang lah, berjuang gila-gila punya. Kan, sampai peluang untuk agama, pupak-pupak sana pergi sana, grup WhatsApp sampai ke satu pagi saya ukit lagi. Tapi ustazah, agenda pukul 4 dia tu tinggi kenangan. Contohnya, itu saja. Malam ustazah, tolong komen ustazah. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Nak kejar sangat tahajud sampai terlajak subuh. Ya, selaku subuh tu wajib. Okey, baik. Berikutnya kita kumpul soalan ya, para pendengar. Okey, Puan Rashidah dari Teluk Intan. Masa kita dalam haid, kalau kita bangun dalam untuk tahajud, macam mana cara kita boleh sembuh doa ke, berzikir ke, manfaatkan waktu dia kita bersih. Okey, baik, terima kasih. Selamat lagi ustazah. Kita ada Puan Rohana dari Sungai Petani, Kedah. Saya mempunyai masalah di sini tetapi ingin macam mana seorang hamba ingin mujahadah atau istiqomah sepanjang masa. Karena saya seorang mit, kemudian tinggal bukan di tempat orang, seorang muslim, dan saya seorang ibu tunggal, memperjuangkan anak saya supaya jangan bodoh seperti saya. Itu, tolong ustazah berikan kepada saya suatu motivasi atau pencerahan untuk masa depan saya supaya jangan hidup saya sia-sia. Baik, terima kasih, insyaAllah. Baik, sama-sama. Okey, ketiga-tiga pemanggil tu kita akan jawab selepas kita lihat seketika ustazah ya. Dan para pendengar, kita kembali selepas ini. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di pasaraya Aeon Big dan Maidin dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 016-232-0050 atau 016-232-0500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Temui kami di Mihas pada 9 hingga 12 April 2014 di Kuala Lumpur Convention Center KLCC di Bus Nombor D39 Hall 5. Okey, kembali kita mesti segmen Usrati. Ustazah, jawapan untuk pemanggil kita sebelum kita rehat tadi. Ya, saya terima kasih kepada pemanggil kita. Ustazah nak respon kepada Encik Nasir. Betul ya Encik Nasir ya, kita pun harap kita tak jadi seperti itulah. Ya, berjuangnya sampai ke tengah malam ya. Tetapi akhirnya jangan kata agenda 4 pagi. Subuh tu jadi subuh gajah. Ya, subuh Dracula, bukan Dracula, dinosaur ya, dan sebagainya. Jadi pada ustazah, dalam keadaan yang sedemikian, kita kena ingat ya, ada yang dinamakan sebagai talbis iblis. Ya, talbis iblis ni adalah tipu daya daripada iblis. Kadang-kadang diberikan seolah-olah nampak macam indah ya pekerjaan kita, tetapi ada yang tidak kena. Dan ustazah memang menghargai, malah mengajak dan memang cuba untuk menjadikan diri ini sebagai salah seorang mujahidah ya, salah seorang pendakwah yang bangun untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita jangan lupa
ya ada kefarduan yang harus kita laksanakan. Kalau solat fardu tu, itu memanglah solat fardu. Ya tak sepatutnya kita lakukan di luar waktu yang sepatutnya kita lakukan. Apatah lagi pada solat fardu subuh itu, ya sunatnya sendiri pun solat sunat qabliyah sebelum fajar itu, solat sunat apa sebelum solat subuh itu pun pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, jadi pada ustazah, kalau inilah keadaan yang berlaku, seolah-olah macam ada yang tidak kena. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kalau kita lihat kepada kehidupan para sahabat, kepada kehidupan para tabi'in, mereka kalaulah sekiranya mereka sakit ataupun ada halangan yang menyebabkan mereka tak boleh bangun malam, maka mereka akan menggantikan ya solat-solat yang tertinggal pada waktu malam dengan melakukan solat-solat sunat yang sesuai dilakukan pada waktu siang dengan penambahan. Nah, maknanya kalau tertinggal lah qiyam mulai malam tadi, maka duhanya jadi sampai 12 rakaat. Lagi solat-solatnya pada waktu siang diganti sebagai satu kita kata muaqabah, ya, sebagai suatu denda kerana kekurangan ibadah kita pada waktu malam. Jadi kita boleh menerima keadaan kita ya, tanpa melakukan apa-apa muhasabah dan perubahan. Kalau sekiranya kita memang jauh sekali nak bangun malam, malah subuh kita juga subuh yang ya subuh yang kalau mak mertua datang jadi malu lah. Ya sebab apa, tak bangun-bangun lagi ke suami kamu, ya mak mertua tanya. Kita dengan orang pun jadi malu kalau subuh kita tu ya pukul 7:30 pagi, pukul 8 pagi. Ini bukanlah pejuang dalam erti kata yang sebenar. Ya, jadi sebab itu orang yang nak berjuang, ya, yang betul-betul mewarisi apa ni kita kata peranan Nabi SAW ini, dia kena banyak muhasabah diri. Ya, ada banyak benda yang kita kena nilai, dan khususnya juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam persoalan agenda 4 pagi. Dan bila kita menyebut tentang agenda 4 pagi, sudah barang pastilah yang fardu itu telah kita cuba melaksanakannya dengan sehabis sempurna yang boleh. Okey, baik. Nur Aniza Chah, kita kembali ke FB bertanya. Okey, oh, ada soalan jawapan lagi. Ya, silakan. Betul, Siti. Ya, ada soalan daripada Puan tadi yang bertanya bagaimana kalau haid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah kita boleh bangun pada waktu-waktu, ya, ini adalah waktu yang sangat dia ada waktu yang mustajab, ya, dalam waktu yang 1/3 malam, 2/3 malam, ya, ada waktu yang sangat mustajab. Yang kalau kita meminta apa saja daripada urusan dunia dan akhirat, pasti Allah akan memustajabkan. Dalam pukul berapa tu, Sasa? Wallahu a'lam. Masa tu memang tak ada satu spesifik. Tak spesifik dan tak tetap setiap hari. Sebab tu tuan-tuan, ustazah mencadangkan pada diri sendiri juga, kita tak payahlah format sangat pukul berapa kita nak bangun. Ya, nak maknanya kita follow tiap-tiap hari waktu yang sama. Sebab kadang-kadang kita terjaga pukul 2 pagi dan kita kata tak apalah, kita biasa bangun pukul 5:30. Mana tahu barangkali pukul 2 pagi itulah ya sudah hampir ke detik yang memang mustajab doa pada hari tersebut. Jadi kalau dah bangun tu, mohonlah daripada Allah. Ya, tuan-tuan, sekurang-kurangnya kalau kita terjaga malam, ya sekurang-kurangnya kalau jaga malam, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah banyak-banyak. Biasanya kalau dah baca, Siti, terus naik semangat. Ya, maknanya sudah terlerailah ikatan-ikatan iblis, syaitan pada mata kita, pada tubuh kita. Ya, kita pun mudah untuk bangun, ambil wuduk dan mudah untuk bangun, teruskan solat tahajud. Tapi bagi yang haid tadi, kalau kita boleh bangun, ya silakan. Ya silakan. Sebab agenda 4 pagi kita bukan dalam bentuk tahajud sahaja, bukan dalam bentuk solat sahaja, malah di sana ada T yang kedua, iaitu tafakur. Kadang-kadang nak tafakur, tuan-tuan, pada waktu yang hingga-bingga ni bukannya senang. Ya, tak datang ilham, kita kata. Tapi kalau tafakur di saat semua orang sedang tidur, Masya Allah, sangat bagus. Merenung diri, merenung nasib ke akhirat macam mana, merenung macam manalah kita ni kalau meninggal esok lusa, ya, penyediaan kita terhadap alam barzah kita macam mana, gelap ke, sempit ke, panas ke. Kita kena berbuat sesuatu sekarang untuk memastikan alam barzah kita luas, menjadi raudhah min riyadil jannah. Jadi banyak benda, tuan-tuan, yang boleh kita tafakurkan, ya, pada waktu kita bangun di waktu tengah malam. Malah Nabi SAW sendiri sangat suka membaca ayat dalam surah Ali Imran, ya, yang di hujung-hujung tu, saya tak puasa, mungkin ayat 73, ya,
di mana Nabi suka baca ayat inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, sehinggalah ke habis ayat itu. Jadi ayat itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada berkait dengan soal tafakkur. Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya Allah tak ciptakan sia-sia. Sebab bila kita melihat alam yang terbentang luas ini, melihat langit seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila, wahai Tuhan kami, tidak kamu jadikan segala-gala ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah daripada azab api neraka. Jadi boleh tafakur, boleh tasbih, boleh taubat, itu semua ti belaka tu untuk memudahkan kita semua ingat. Tahajud, tafakur, tasbih, taubat, ya, yang bertali arus yang boleh kita lakukan menjadikan rutin agenda 4 pagi kita. Wallahualam. Okey. Satu soalan ya, ya, daripada Puan Rohana, bagaimana untuk teruskan mujahadah? Ya ustazah, rasa rasa hiba dengan suara ya, suara Puan Rohana. Mudah-mudahan niat yang sudah ada untuk menjadikan anak kita lebih baik daripada diri kita itu ya diperkenan oleh Allah, dibantu oleh Allah yang Maha Baik. Puan Rohana, ustazah, ya kalau nak kata nak bagi motivasi pada ustazah, itulah yang paling penting, kuatkanlah hubungan dengan Allah. Ya dalam masa yang sama kita tengok ya Al-Quran bagaimana. Ya Al-Quran ini bukan saja tuan-tuan untuk kita baca. Sebab tu kalau ustazah boleh merumuskan sekurang-kurangnya 7 perkara sikap kita terhadap Al-Quran, dan ini merupakan kekuatan kita. Kita sedang mencari, ya Allah tolong bagi aku kekuatan. Ni Quran ni ada ni penawar untuk kekuatan. Sebab tu Quran itu yang pertamanya belajar Quran. Belajar Quran. Ya, yang kedua baca Quran. Yang ketiga tadabbur Quran, hayati. Bila kita hayatilah kita boleh buat rumusan. Oh, ini merupakan ayat-ayat awal pembinaan personaliti Nabi, karakter Nabi. Ini kekuatan untuk Nabi yang akan diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla melalui tadabbur tadi. Ya, yang keempat mengamalkan Al-Quran. Yang kelima mengajarkan Al-Quran dan segala isinya. Yang keenam hafaz Al-Quran. Yang ketujuh mendaulatkan Al-Quran. Insya-Allah kalau 7 perkara ini kita buat, wah masya-Allah, Quran benar-benar seperti mana doa yang kita sebut pada minggu lepas, antaj'alil Qur'ana, ya Allah jadikanlah Al-Quran rabi'a qalbi. Ya, macam taman bunga dalam hati kita, kesegaran dalam hati. Ya, wajala ahzni. Ya, dan juga penghapus kegelisahan dan kesedihan kita. Wallahualam. Okey, saya sempatnya 3 lagi memanggil ni ustazah, kita nak raikan. Okey, Cik Ahmad silakan dari Kuala Lumpur. Okey, assalamualaikum ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, berkenaan berkenaan dengan bangun malam ni. Ya, saya. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala bila saya sedang hadir satu program. Mana program itu mengubah hidup saya, cara saya guru yang mengajar pada masa itu dia fokuskan hidup kita tu sentiasa kena bangun malam. Awal pada sebelum tu memang susah sangat bangun malam. Alhamdulillah sejak 2 bulan ni memang senang sangat dengan bangun malam. Cumanya nak minta ustazah, macam mana kalau hati kita ni keras walaupun kita dah bangun malam, kita dah sembahyang, kita susah nak menangis. Bolehkah kita letakkan background belakang kita tu dengan ayat Quran ke muzik-muzik yang yang bodat boleh mengisapkan? Assalamualaikum. Okay. Terima kasih. Bagus soalan Siti. Okey, Makcik Hawa dari Kepala Batas, silakan. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, tahajud untuk ustazah kan dalam pukul 4, lepas tu pukul 3 tu macam tu boleh tak? Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang keenam, Puan Hasanah dari Kelang. Saya mempunyai seorang suami. Dan dia tidak berkahwin seorang lagi. Dalam hati saya memang tidak mahu. Dan saya juga pernah mengatakan pada dia saya tidak mahu. Tetapi saya terpaksa menerima hakikat disebabkan saya pernah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dan saya pernah berjanji padanya bahawa saya akan menerima dia berkahwin asalkan perkahwinan kami kekal demi anak-anak dan juga perkahwinan kami. Masalahnya sekarang saya tengah struggle dengan perasaan saya kerana saya tidak mahu ini terjadi.
Tetapi saya terpaksa, saya tiada pilihan kerana saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dan juga saya telah, walaupun saya telah berubah, sebab untuk berubah, tetapi kesalahan itu masih mengikuti suami saya. Dan juga disebabkan saya pernah berjanji untuk mendengarkan dia berkahwin lagi seorang. Tolong minta pencerahan, Ustazah. Terima kasih. Sama-sama, Ustazah. Ya, daripada Encik Muhammad ni, yang mula-mula tadi. Ya, Encik Muhammad. Okey, Ustazah ulang sikit lah ya. Mungkin ada yang tak dengar. Soalan itu maknanya dah boleh bangun dah ya, dalam tempoh 2 bulan, alhamdulillah. Tapi feel tu tak ada. Ya, kadang-kadang kita bangun tu dalam keadaan mama-mama ya. Dalam keadaan berperang hati tu, nak tidur, nak melompat terus atas katil tu pun ada ya. Jadi tadilah macam Ustazah kata tadi, bukan senang untuk datangkan dengan penuh jiwa raga. Yang kita kata watabattal ilaihi tabtila, buat sungguh-sungguh ni. Ya, sampai rasa segala macam. Jadi kalaulah sampai kita kata boleh tak kita buat background. Macam dekat training ke apa kan ya. Bawa lagu gitaro ke satu kan ya. Ustazah harap benda ni kita tak lakukanlah. Ya, kalau kita buat kalau kita solat ya, solat malam. Ini semua tak perlu tuan-tuan. Ya, mungkinlah kalau sebagai satu approach awal untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat dan mana-mana program pelatihan, mungkinlah ada keperluan ni kita gunakanlah lagu belakang untuk istighfar dan sebagainya. Ini satu approach. Tapi itu bukan kelaziman yang harus kita buat. Sebab tu tuan-tuan, Ustazah pun pernah menghadiri banyak juga program-program pelatihan, dan Ustazah sangat bersyukur dan sangat berterima kasih ya dengan bersyukur dengan Allah dan berterima kasih dengan penganjur ya, yang juhdun mashkur, kesungguhan mereka untuk mengolah program, menyedarkan manusia. Tapi sampai satu ketika pula Ustazah rasa macam, ya Allah, dahsyatnya krisis iman kami semua ni. Ya, terpaksa bunyinya kena kuat, ya. Terpaksa gelapkan segala macam, terpaksa macam-macam penganjur kena buat sebab hati kita terlampau keras. Ya, kalau tak buat lagu tu maknanya memang tak ada lah. You could know aircon sejuk sekali. Jadi saya merasakan, ya Allah, sungguh krisis iman kami sungguh dahsyat, ya Allah. Terpaksa begitu sekali dibuat. Jadi mungkin respon Ustazah kepada Tuan Muhammad tadi, ya, tidak ada keperluan Tuan untuk kita buat lagu background music ke dan sebagainya. Ya, kalau kita nak buka Quran tak ada masalah. Ya, tapi tak bagus pula kita nak solat tapi kita buka Quran, ya, kita takkan dapat hayati juga Quran, tak dapat dengar sebab kita sedang bercakap dengan Allah Azza wa Jalla dalam solat. Jadi Ustazah melihat tuan-tuan, sebenarnya kita kena faham juga. Kita kena faham bagaimana yang Al-Quran sendiri sifatkan golongan-golongan sahabat khususnya, ya, yang mencontohi sungguh-sungguh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat mereka dalam mendirikan malam? Kalau tak silap Ustazah lah ya, secara spontan saya nak sebut satu ayat. Bagaimana di kalangan sahabat-sahabat tu Allah Azza wa Jalla berfirman, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu dapati sahabat-sahabat Nabi itu, ya, tarahum ruk'an sujada, ya, rukuk sujud termasuk yang qiyamullah dan sebagainya. Ni tuan-tuan, rukuk sujud kenapa? Bataghuna fadlan min, sebab dalam hati ini ada limpahan perasaan ingin sangat kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Waridwana, limpahan rasa ingin sangat keridaan daripada Allah. Kadang-kadang ya, kita bangun sebab kita rasa, oh, kita kena buatlah, kena bangun, ada dengan ceramah kena bangun. Tapi kita kena nilai dari sudut perasaan dan hati. Hati kita belum betul-betul penuh untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu nasihat Ustazah kepada diri sendiri juga, ilmu tu sangat penting. Ya, ilmu tu akan kena selari dengan amalan kita. Ilmu tu mendahului juga amalan-amalan kita, supaya amalan kita ini bukan dalam bentuk fizikal saja, tetapi ada rohnya. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syaitan iblis tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan manusia selagi tak mati manusia itu. Ya, hatta orang yang rajin bangun malam pun esok paginya, tengok bangun malamnya itu pun tak ada bekas apa pun pada kehidupannya. Esok pagi bangun menyakitkan hati jiran, esok pagi bangun menyakitkan hati suami dan isteri, besok pagi bangun menyakitkan hati sahabat dan orang ramai.
ketika itu kita lihat apa makna tahajud dia. Maknanya inilah satu keadaan yang boleh jadi talbis iblis, tipu daya iblis. Kita boleh bersorak, kita boleh berbangga, oh aku bangun malam, aku qiyamulah 12 rakaat, itaitan lahiyaku. Tapi dalam kehidupan apa natijahnya? Kita tengok jauh daripada kehidupan seorang muslim yang berakhlak. Saat itu kita melihat ada benda yang tidak kena pada azan nampak paginya. Ada benda yang tak kena pada tahajud dia. Sebab itu ilmu tu kena dipertingkatkan. Kita kena faham. Dan bagaimana untuk mendatangkan rasa harap dan takut dengan Allah. Itulah dia sayap kiri kanan yang harus ada pada seorang mukmin. Ya, sepanjang masa apatah lagi saat dia berdiri di hadapan Allah. Ya, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, qiyamul lail, dalam keadaan mengimbangi di antara takut dan harap. Ketika itu barulah dia rasa sepenuh jiwa dan sepenuh hati dia melakukan ibadah kepada Allah. Tak perlulah dia pasang apa-apa lagu kat belakang dia. Dan ustazah nak bacakan tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketahuilah sesungguhnya Allah tertawa pada dua orang lelaki, salah satunya yang bangun dari pembaringan, ya, yang meninggalkan selimutnya dan tilamnya pada malam hari yang dingin, kemudian berwuduk dan bangun mendirikan solat. Allah berkata kepada para malaikatnya, apakah yang mendorong hambaku ini terhadap apa yang dia kerjakan? Para malaikat menjawab, wahai Tuhan kami, dia berharap apa yang ada di sisimu dan takut daripada azab yang ada di sisimu. Maka Allah berfirman, sungguh aku telah memberi apa yang diharapkan dan menjadikannya selamat daripada apa yang dia takutkan. Maknanya kita nampak tadi kan, orang yang bangun malam dalam keadaan penuh harapan terhadap keridaan Allah, harap cinta Allah, harap penerimaan taubat daripada Allah, harap penerimaan amalan daripada Allah, diimbangi dengan rasa takut, takut Allah tak terima amal, takut Allah azab, takut segala macam ketakutan yang barangkali berlaku nanti di hari akhirat. Dan jaminan daripada Allah, Allah akan selamatkan orang yang seumpama ini daripada apa yang dia takutkan. Maknanya tuan-tuan, kita bukan tubuh dan body saja yang bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, bukan body saja yang takbiratul ihram, yang bangun solat dan sebagainya, tapi sebenarnya ialah roh kita, hati kita yang kena tunduk, kena sujud sekali, kena rukuk sekali. Jiwa raga, zahir dan batin kita. Wallahu a'lam. Saya rehat seketika ustazah. Okey. Sila kembali selepas ini. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di pasaraya Aeon Big dan Maidin dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 016-232-0050 atau 016-232-0500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Temui kami di Mihas pada 9 hingga 12 April 2014 di Kuala Lumpur Convention Center KLCC di booth nombor D39 Hall 5. Okey, kembali kita. Masa pun dah tak banyak, Ustazah. Mungkin untuk pemanggil kita tadi tu, Puan Hasnah. Kepada kami. Puan Hasnah, ya, yang nampak begitu terkesan sekali lah dengan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan beliau, ya. Suami nak kahwin lagi seorang. Ustazah nak mencadangkan lahir kepada para isteri, kalau suami kita nak berpoligami, ya, cubalah kita rasional untuk berbincang dengan cara yang baik. Ya, berbincang. Kadang-kadang perbincangan tu tuan-tuan bukan dalam bentuk untuk bukan dalam bentuk untuk menggagalkan perkahwinan yang kedua tu semata-mata. Sebab kadang-kadang bincang tu sebab nak suruh janganlah kahwin bang, ya. Maknanya nak menggagalkan lah. Sebab pada ustazah, benda yang paling penting sekali bila kita nak menguruskan sesuatu permasalahan hidup yang kadang-kadang berat, ya, bagi kita, yang penting sekali kita mesti minta taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Kita kena minta, ya Allah, panduan, bimbingan. Tuan-tuan, kita memang tak boleh buat apa benda pun kalau tak ada satu guideline, satu bimbingan. Nak menyelesaikan macam mana? Ya, kalau sebab kadang-kadang kehidupan ni bagi ustazah macam setiap hari kita kusutkan kita punya benang, kemudian setiap hari juga kita akan cuba leraikan balik benang tu. Bayangkan kehidupan tu begitu. Jadi pertama sekali, ya, kepada kita semualah menghadapi keadaan yang seumpama ini, yang pertama sekali, kuatkan semangat untuk solat hajat. Minta pertolongan dengan Allah. Ya, apakah kita tidak yakin dengan pertolongan Allah? Ya, apakah kita boleh masih meragukan lagi,
ya bahawa Allah yang maha menyayangi kita. Allah maha kasihkan kita lebih daripada manusia mengasihi kita. Lebih daripada kita mengasihi diri sendiri. Minta tolong dengan Allah, bagi panduan, kemudian berbincang cara baik. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kalau sudah tertulis takdirnya demikian, kita nak kepung suami kita pun dia lari ke Thailand pula. Ya, banyak panjang akal dia nak asalkan menjayakan misi dia tu. Kalau dah jadi satu ketentuan, payah juga nak kata apa. Jadi kadang-kadang perbincangan tu juga terarah kalau sekiranya ini memang takdir Allah, kita bantu supaya rumah tangga yang lebih besar tadi dengan kehadiran orang baru ni lebih baik, insyaAllah. Dijamin, maknanya suami sedar peranan dan tanggungjawabnya. Dan oleh kerana soalan ni memang jawab panjang ya tuan-tuan, dan masa kita pun sudah pun sampai ke penghujung, dan sampai penghujung dah. Ya, jadi Ustazah mohon ampun dan maaf. Mungkin insyaAllah pada minggu depan ya Ustazah boleh buat tajuk poligami ke, ya, terus mengupas bagaimana kita sebagai orang perempuan nak menanggapi persoalan.